Okay, so hari ni aku buat video pasal stop motion. Okay, stop motion ni apa sebenarnya? Adalah stop motion ni adalah susunan gambar-gambar dan disusun supaya menjadi satu pergerakan dalam gambar tu. Dia akan jadi video lah. Macam kartun zaman dulu, kartun zaman sekarang pun masih gunakan layer by layer lah sebenarnya. Jadi dengan stop motion ni, korang hanya perlu tarik gambar satu-satu. Aku sarankan korang install apps ni, Stop Motion Studio. Okay, aku harap dapat membantu korang untuk membuat lebih banyak video, dan all the best. Bye.